Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama saya, Eki Basagi, dan di sini kita bakal kembali main game MCPE. Oke, so di sini gua akan mencoba menyelamatkan Bang Aci, Bang Regi, dan juga Bang Frost Diamond. Oke, jadi ketiga-tiganya bakal gua selamatkan. Kenapa? Karena di rumah mewah ini ada hantunya guys, yaitu ada Evil Nun ya guys ya. Widih. Oke, apakah kita bisa menyelamatkan ketiga-tiganya? Padahal rumahnya mewah ya guys ya, tapi sayang ada Evil Nun-nya. Oke, jadi kita bakal selamatkan mereka bertiga. Kita mulai and let's go. Oke, teman-temanku sekalian, kita langsung aja ke rumah itu ya guys ya, rumah mewah itu. Rumahnya sih mewah, tapi isinya serem banget ya guys ya. Kenapa ada Evil Nun gitu, nggak paham juga gua ya. Oke, ini ada apa ini? Wih, ini bukan zombie guys. Ini semacam mutan ya guys ya. Tuh, mukanya seperti serem banget ya guys ya. Giginya tajam-tajam. Oke, kita udah kalahin. Dan sepertinya ini bakal banyak sekali hantu-hantu di dalam. Nggak tahu juga sih guys. Yang penting kita langsung aja masuk ya. Dan ini dia, kita sudah masuk ke rumah mewahnya Evil Nun ya guys ya. Rumahnya mewah banget ya guys ya di sini. Ngeri banget ya. Ngeri-ngeri indah gitu loh guys. Dan ini dia. Wih, di ini ada Frost Diamond-nya guys. Oke, sepertinya Frost Diamond-nya nungguin kita tuh. Kita harus nyamatin Frost Diamond, Aci GameSpot dan Miawok ya guys ya di sini. Itu tadi ada makanan banyak, tapi itu nanti saja ya kita ambil. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam dan assalamualaikum. Ucapin salam ya guys ya, jangan lupa kalau masuk rumah ya. Oke, dan ini gua nggak tahu sih guys. Entar tiba-tiba kalau muncul ada penampakan gitu ya. Aduh, gimana ya? Kita coba kemana ya guys ya? Asli ini, gua nggak tahu sih guys. Kita coba ke, duh, jangan ke sana dulu lah. Kita coba ke sini ya. Ini apa ini? Oke, ini kamar mandi. Waduh, ini nggak ada apa-apa di sini. Santuy ya. Oke, kita akan coba ke situ ya. Kita akan coba ke sini dan, oh, wow, 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 apa ini? Apa ini? Nama ini? Ih, gede banget. Oh, apa itu guys? Gede banget. Kayak zombie, tapi bukan zombie tuh pasti. Soalnya tubuhnya berdarah gitu, tapi gede banget guys. Oke, kita bakal coba lihat lagi ya guys ya. Waduh, belum apa-apa udah mati kita guys. Kita bakal coba lebih dekat lagi ya. Kita bakal lihat apa itu. Penasaran gua. Kita akan coba lihat ya guys ya. Oke, dan mana tadi? Kita berarti di sini ya. Apa itu guys tuh? Mukanya kayak gitu dong. Ya ampun, itu kayak Siren Head ya guys ya. Jangan-jangan zombinya bersatu sama Siren Head guys di situ. Wah, serem juga pak. Oke. Dan oh, itu tuh ada Bang Aci juga guys. Halo Bang Aci. Oke, itu dia. Itu tuh zombinya lewat guys. Zombie Siren Head-nya. Waduh, gimana coba kalau kayak gini. Oke lah, kita bakal langsung aja masuk ya. Kita coba masuk pelan-pelan. Ih, apa itu? Wih, apa itu guys? Oh, itu dia. Itu dia guys, Evil Nun-nya. Oke, Evil Nun-nya sudah stay di situ guys. Dan ini ada zombie Siren Head-nya. Waduh, ganggu juga ya. Ini salah satu mutan juga jangan-jangan guys. Waduh, gimana ya? Kita coba kill coba ya. Kita coba kill ya. Tapi kok kayak gini lama banget nih. Gak bisa nih guys kita. Masa kayak gini terus? Kita coba ambil pedangnya deh. Oke, let's go. Ambil. Oke. Eh, gak bisa guys. Tuh, gak bisa masuk ke dalam. Wah, ternyata kelemahannya adalah karena dia ketinggian guys. Ya, gak bisa lu. Gak bisa masuk. Oke, dan nah, kita udah kalahin akhirnya mutannya. Kita kalahin lagi guys, oke. Dan ini dia, tuh. Ini dia guys, oh gak bisa turun ke bawah guys. Tapi dia tetap stay di sini. Cuman gede banget ya. Waduh, gede banget guys. Oke, kita bakal coba taruh aja ya ini ya. Evil Nun-nya kita coba deketin ke Evil Nun. Dan gue pengen tahu berapa damage-nya ya guys ya. Jadi gua simpan di chest, jadi kalau gua dead ya guys ya, nggak hilang itemnya deket sini. Oke, tuh, langsung deketin lagi. Gila. Jalannya sih lambat ya guys ya, tapi ini damage-nya berapa ya? Coba kita deketin. Ya ampun. Sekali hit dong, langsung mati, udah kayak Saitama. Udah kayak Saitama aja guys. Oke lah, kita langsung coba lagi ya. Ya ampun. Ini rumah mewah banget. Tapi kenapa bisa ya Evil Nun bisa punya rumah mewah kayak gini guys? Jadi sultan ya Evil Nun ya. Oke lah, kita langsung coba lagi. Kita akan coba lewat mana ya? Oh, lewat sini guys. Kita akan coba lewat sini ya. Siapa tahu nih ada jalan di sini ya guys ya.
Oke, kita coba di sini. Ada pintu. Oke, ada pintu guys di sini ya. Kita akan coba masuk lewat sini aja berarti. Logikanya kan tadi dia jaga di itu ya guys ya, di sebelah sana ya. Kalau di sebelah sini sosnya sih nggak ada seharusnya. Jadi kita lihat dulu ya. Oke, kita masuk. Dan halo semua. Halo semua. Halo, halo. Ya apa itu guys? Loh, ada lagi dong mutannya guys. Oke, ada mutan lagi di sini. Jadi mutannya ada 3 ya guys ya. Tadi kita udah ngalahin 2 ya guys ya. Berarti sisa 1 kah? Nggak tahu juga ya. Apakah ada mutan yang lain? Yang penting kita bakal ambil lagi ya guys ya senjatanya. Kita ambil buat ngekill itu, buat ngekill mutannya itu. Oke, kita ambil dulu ya. Iron sword dan shield. Oke, kayaknya udah cukup nih. Kita langsung aja ke sini ya guys ya. Kita coba kalahin itu tadi ya. Itu apa itu ya? Kok lucu ya guys ya, warnanya pink. Warnanya pink guys. Bukan zombie sih itu. Kayaknya sih emang bukan zombie itu. Kita coba deketin ya, pelan-pelan. Tapi gua akan siapin dulu ya ini shield-nya, terus pedangnya, radio, ekibas. Kita akan serang dari belakang. Tapi gua takut tiba-tiba balik gitu guys. Aduh, serem banget dah. Gimana nih? Yuk. Kita barbar ya guys ya. Pelan-pelan aja sih. Oke, terpancing sepertinya dan wih. Oke, mukanya lucu banget guys tuh. Mukanya diperkut ya guys ya. Wajahnya nggak ada guys apalagi tuh. Oke. Oh, gampang dikalahin ya. Apa itu bagusan yang gue kalahin guys? Nggak tahu lah ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. No. Gak, awas. Lu nggak bisa jalan guys. Ini kenapa tiba-tiba macet sendiri guys? No. Gila. Tiba-tiba gue nggak bisa neken apa-apa guys. Waduh, serem-serem banget. Ya ampun, itu dia guys. Tuh. Gila. Gue lewat sini tetap dikejar dong. Gimana ya guys ya? Waduh. Sabar ya Bang Aci. Sabar ya Bang Frost. Sabar ya Bang Reiki. Gue akan selamatin kalian. Tapi gimana ya? Kita akan coba lihat dulu ya guys ya di sini. Ini apa ini? Gua akan butuh taruh dulu ya untuk iron sword-nya. Gua akan coba pakai shield untuk menantang si ini ya guys ya, si Evil Nun-nya. Kalau misalnya kalah berarti emang sekuat itu Evil Nun ya guys ya. Berarti nggak mempan gitu loh meskipun gua pakai shield. Tapi gua coba dulu di sini ya. Namanya juga testing di sini, gua akan coba sekuat apa meskipun gua pakai shield ya guys ya di sini. Oke, sepertinya belum ada. Oke, sepertinya masih belum ada di sini dan oke, kayaknya gua bisa nih langsung nyelamatin. Oh, no, langsung ada lagi. Gila nggak tuh, guys? Oke. Gua akan coba balik lagi. Gua akan coba lewat atas ya, guys ya. Karena lewat bawah udah pasti dia ada di sana kan. Seharusnya di atas tidak ada. Seharusnya ya, logikanya kan nggak ada. Oke, di sini kan berarti nggak dijaga kan? Gak mungkin dong ada 2. Kalau ada 2, Evil Nun-nya mampus gua. Itu kan cuma 1, seharusnya ada. Ada 1 doang ya guys ya. Oh no. Ada lagi dong. No. Kabur. Gak. Lawas. No. Ya ampun, gak bisa lagi. Aduh, lewat sini gak bisa guys. Gimana coba kalau gini? Kita akan coba lewat apa ya? Lewat mana ya? Coba kita lewat. Aduh. Ya ampun, bisa lihat dari sini juga dong. Itu guys, dia tetap stay ya guys ya. Tetap stay liatin kita deh kayaknya tuh. Kita coba lihat di sini ya. Tuh kan, masih ngeliatin kita guys. Tuh, masih dipantau. Masih saya pantau. Gimana ini ya guys ya. Kita akan coba lagi. Dengan cara kita akan lewat sini dulu. Siapa tahu kalau di sini ada jalan ya. Gua kan belum kesini tadi. Apa ini? Oh, ini bioskop guys. Dan kita coba lihat ini apa ini di dalam sini. Coba ya, kita lihat ya. Ya ampun, cuman komputer doang guys, cuman laptop ya maksudnya. Ya, nggak ada manfaatnya ke sini, nggak ada gunanya, nggak ada apa-apa guys di sini. Ya ampun. Oke, kita akan coba lewat mana ya? Lewat sini, coba lagi ya guys ya. Karena dia tadi kan di ujung sana, soalnya sih nggak lewat sini. Oke, langsung aja. No, ya ampun kaget gua. Gila, tiba-tiba di situ. Kaget. Gila. Itu gimana ceritanya tiba-tiba di situ, guys? Gila, kok bisa tahu ya, guys ya? Hah? Gak paham.
Gila, gila, lewat gimana, lewat mana ya guys ya kalau kayak gini? Kayak gini lewat mana ya guys ya? Oke, kita akan coba gunakan cara cerdas ala Ekibas sekarang ya. Gua akan ambil dirt, ya kan? Gua akan ambil dirt, gua akan pecahin kacanya. Oke. Gua enggak tahu apakah ini berhasil atau enggak. Tapi ini cara yang biasa dilakukan oleh pencuri. Gak baik ditiru ini guys ya, gak boleh ditiru ya. Oke. Dan kita akan coba lakukan ini. Kalau misalnya ini berhasil, setidaknya kita sudah bisa menyelamatkan ketiga-tiganya guys. Meskipun gua merusak rumahnya. Ini ya, rumahnya Evil Nun ya. Ya bodo amat ya. Soalnya Evil Nun ngeri banget pak. Oke langsung aja ya, kita selamatkan. Halo Bang Aji, gua akan selamatkan kamu dan yang lainnya. Let's go. Kita akan pecahin ini, pecahin atas juga. And then, ya itu dia, sudah keluar ke Bang Ancinya. And then Miawauk. Ayo Bang Rigi, ya ampun masih nyangkut di situ dong. Waduh gimana nih Bang Riginya nyangkut guys. Kita akan coba lagi ancurin atas, siapa tahu ke trigger dia. Tunggu tunggu tunggu, Bang Ancinya mana guys? Tunggu tunggu, gua ambil dulu rotinya. Tunggu tunggu, Bang Ancinya mana? Lah. Bang Ancinya kok hilang guys? Waduh, Bang Ancinya mana? Oh, udah keluar ya. Bang Riginya udah keluar. Oke. Okay. Berarti sisa Frost Diamond ya yang belum keluar ya. Oh, itu dia. Frost Diamondnya masih di dalam. Tunggu tunggu tunggu. Bang Acinya mana, guys? Ini gua tem dulu ya. Bang Aci, gua cari Bang Aci dulu ya. Waduh, mana ya Bang Acinya ya? Bang Aci mana, guys? Tiba-tiba ngilang dong. Ya ampun, Bang Aci, Bang Aci. Oh, itu tuh. Bang Acinya. Ya ampun, Bang Aci. Gua udah takut, gua kira diserang habis-habisan sama ini, sama Evil Nun. Ternyata masih selamat dong. Oke deh, saatnya kita tinggal selamatin Bang Frost Diamond. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja naikin di sini. Oke, okay, mana tadi? Ah, ini dia. Oke, okay, ini dia. Kita langsung aja selamatin ya, guys ya. Nah. Waduh, kalau tahu tadi gua lewat jendela aja udah bisa ya, guys ya. Kita coba di sini. Tuh, digembok gak tuh? Gak digembok sih, maksudnya ditutupin itu ya, guys ya, ditutupin kayu ya. Oke, okay, setidaknya kita sudah menyelamatkan ketiga-tiganya, guys. Tuh kan? Akhirnya gila nggak tuh? Sekuat itu memang ya ternyata untuk Evil Nun-nya. Tapi kita sudah mengalahkan semua mutannya ya guys ya. Oke, okay, so kita akan bawa ke kapal supaya aman dan tidak ketahuan. Semoga nggak ketahuan ya guys ya. Oke, okay, let's go, let's go. Waduh, duh, gimana nih naiknya? Ya ampun, jatuh lagi. Nah, oke, okay, itu dia guys. Akhirnya misi kita berhasil. Di mana kita sudah menyelamatkan ketiga-tiganya di sini. Mantap. Kita sudah menyelamatkan semuanya guys ya. Frost Diamond, Miawauk, dan Aci Gamespot semuanya selamat. Dan tentunya ini semua hanyalah addon semata. Dan buat teman-teman yang pengen download addons ini, langsung aja di download, linknya sudah ada di deskripsi. Termasuk ada addons Evil Nun-nya juga, oke? Okay? So, itu saja untuk video gua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya guys ya. And see ya!